Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Masyarakat Lutara yang saya banggakan dan saya cintai. Lutara tentunya merupakan daerah yang luas wilayahnya. Ada di pegunungan, Kecamatan Seko, Kecamatan Limbo, dan Kecamatan Rantu. Ada di daerah datar, tentunya mulai dari Kecamatan Sabang ke Sabang Selatan, Baibunta Selatan, Melangke Barat, Masamba, Kecamatan Mapidece, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, dan Kecamatan Tanah. Daerah ini merupakan daerah yang punya potensial untuk membangun ekonomi kerakyatan. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Kita tahu bahwa daerah yang lewat garis khatulistiwa, kita tahu bahwa masyarakat Lutara penduduknya adalah majemuk, baik dari penduduk asli. Penduduk asli itu cerita nenek moyang kami mengatakan rumpun keluarga yang anak 12 ini, dan ada Jawa tentunya transmigrasi, ada Bali yang transmigrasi, ada Lombok yang ikut transmigrasi, masyarakat Bugis yang tentunya tetangga dengan Lu Utara, Lu Raya, ada Toraja, ada Endreka. Jadi pemaham saya, Lu Utara ini daerah yang subur, yang banyak didatangi oleh masyarakat-masyarakat yang mau rubah pola hidup, khususnya para petani. Lu Utara kita tahu selama ini adalah penghasil kakao, penghasil kopi di daerah pegunungan, penghasil ikan rumput laut di daerah pesisir. Daerah datar ini adalah penghasil kebun kakao dan kelapa sawit, padi, dan tentunya persawahan. Tetapi ini semuanya ini belum dikelola dengan secara maksimal. Kita tahu Lu Utara termasuk daerah yang tiga miskin di Sulawesi Selatan. Ini perlu dipikirkan oleh siapapun dari Bupati Lu Utara. Seandainya saya diberi kesempatan oleh masyarakat Lu Utara, akan saya berikan suatu terobosan-terobosan untuk meningkatkan ekonomi para petani. Kita punya prinsip, atau kami punya prinsip, bahwa dalam sesuatu tanaman apapun, kalau kita tidak mengolah daripada hasil pertanian itu, kalau istilahnya dulu Pak Amiruddin, petik olah jual. Kita jangan memetik tetapi tidak diolah. Kita hanya petik, kita berikan kepada pihak ketiga dengan harga yang tidak memuaskan. Akan tetapi kalau saya diberi mandat sebagai bupati dan yang disebut-sebutkan bupati Lu Utara, akan kami membangun hilirnya, pengolahan, peningkatan daripada hasil daripada penjual, hasil pada pertanian. Petani tentunya perlu diajak sebagai warga yang menjadi pejuang di dalam sektor profesinya sebagai petani. Kami punya program akan beri kesempatan kepada petani, memberikan bibit gratis kepada petani, bibit padi, bibit kakao, bibit kelapa sawit, dan bibit sayur mayur. Dan selain daripada itu, kami pun juga akan mempersiapkan gudang-gudang pupuk, ketersediaan pupuk, karena itu pupuk merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh para petani kalau pada saat musim untuk pupukan tadi, baik padi, tambang, dan lain sebagainya. Lu Utara begitu luas hamparan, hamparan sawah, hamparan kebun, dan bukit dan gunung yang masih hijau, yang tentunya masih potensial sumber daya alam, khususnya kawasan hutan. Kita akan lestarikan, kita akan adakan reboisasi yang di hulu-hulu sungai, sehingga jangan ada dampak banjir lagi. Dan kita memanfaatkan sumber daya hutan melalui rotan,
rotan ini akan kita kelola. Saya pernah dulu pengusaha rotan di Cirebon. Hasil rotan itu kita ekspor dan nilainya pun lebih mahal dibandingkan dengan jual asal. Inilah intinya bahwa Nusantara akan dibangun dengan pola kemitraan, bekerjasama dengan investor dan bermasyarakat bersama dengan masyarakat, dengan memantapkan penyuluh-penyuluh pertanian yang handal di depan, karena bagaimanapun penyuluh pertanian itu mempunyai ilmu yang tidak kalah pentingnya untuk diberikan kepada para petani. Penyuluh pertanian merupakan tulang punggung keberhasilan para petani. Apabila kami jadi bupati dan wakil bupati Pandi Sukma, akan kami bina tenaga-tenaga penyuluh pertanian, akan kita berikan kesintip-kesintip pada tenaga pertanian, sehingga hasil produksi para petani, baik petani sawah, petani kebun, dan petani-petani yang sifatnya budidaya ikan, ikan laut, dan termasuk budidaya rumput laut. Inilah kita harapkan bahwa teknologi pertanian, teknologi perikanan dibutuhkan untuk buat masuk di Nusantara. Saya punya cita-cita, apabila saya jadi bupati di Nusantara ini, akan saya kerjasama dengan para perguruan tinggi. Perguruan tinggi apa itu pusatnya ilmu. Perguruan tinggi akan kita mencoba, misalkan untuk pertanian, akan kami kerjasama dengan IPB. Karena kebetulan saya juga pernah menjadi ketua orang tua mahasiswa pada anak saya masih kuliah di IPB. Jadi link saya kepada perguruan tinggi ini terbuka.